الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Saudari pengerusi, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Kalau tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berdiri di sini. Para hadirin sekalian, pada mulanya saya ingin mengungkapkan rasa bangga, rasa bertuahnya saya sebagai bangsa Malaysia, sebahagian daripada bangsa Malaysia. Kerana apa? Lihatlah di sekeliling kita. Kita ada bangsa Melayu, ada Cina, ada India. Di mana-mana sahaja, lain-lain orang. Tetapi bagaimanakah kita dapat hidup dengan aman dan harmoni tanpa sebarang pelakunya pertumpahan darah? Hebat bukan? Justeru, saya sekali lagi ingin mengungkapkan rasa bangga dan bertuahnya saya. Maka dengan itu juga, saya berdiri di sini ingin mengajak anda semua untuk bersama-sama percaya betapa membina bangsa Malaysia yang bersatu padu tanggungjawab semua. Kita semua, saya juga sebagai seorang pelajar. Saya di sini ingin menguraikan sebar sedikit tentang dasar-dasar yang ada. Bukan ingin mempertikaikan, tetapi saya di sini ingin menguraikan sebar sedikit dan mengaitkan ia dengan tajuk kita pada hari ini. Dasar yang pertama yang ingin saya kaitkan iaitu dasar integrasi nasional. Semua orang tahu dasar itu. Dasar itulah yang akan mengeratkan lagi hubungan antara semua pihak yang merentasi wilayah, dan melalui dasar itu jugalah yang menyebabkan amalan hormat menghormati menjadi pegangan hidup semua masyarakat. Justeru, saya di sini ingin menghuraikan dengan adanya dasar ini dapat membina bangsa Malaysia yang lebih bersatu padu. Dengan adanya dasar ini juga, masyarakat Malaysia dapat menggunakannya. Dasar ini bukannya diwujudkan atas dasar seronok-seronok atau dasar ingin mewujudkan sahaja, tapi ada tujuan. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia, gunakanlah dasar ini sebagai salah satu cara untuk kita membina dasar bangsa Malaysia yang lebih hebat, supaya Malaysia dapat lebih membangun dan dapat berdiri setara bersama dengan negara yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan adanya juga dasar integrasi nasional ini, masyarakat kita dapat hidup aman dan makmur. Dasar ini juga yang akan membawa kita kepada arah yang lebih moden. Jadi, ingin saya huraikan sekali lagi, dengan dasar integrasi nasional ini jugalah masyarakat kita dapat gunakannya supaya kita lebih bangun bersama-sama membina bangsa Malaysia yang lebih bersatu padu, lebih erat dan utuh. Seterusnya, saya ingin menguraikan sedikit tentang dasar sukan negara. Ya, sukan negara baru-baru ini World Cup kita. Semua orang tengok, saya tahu. Dengan adanya dasar sukan negara ini, ia dapat membantu kita untuk lebih mengeratkan hubungan kita dengan bangsa-bangsa lain yang terdapat di Malaysia ini. Dan bukan sahaja di negara ini, malah di luar, di serata dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan dasar sukan negara ini, kita dapat melihat sendiri baru-baru ini, permainan World Cup, bola sepak World Cup,
Semua bangsa bersatu hanya untuk melihat permainan itu. Tanpa mengira warna, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira kaum dan agama, kita bersatu untuk menyokong sesebuah pihak walaupun bukan Malaysia, tapi kita bersatu dengan dasar sukan negara juga. Dengan adanya sukan ini, yang terdapat sukan-sukan di Malaysia ini, rakyat Malaysia bersatu untuk melawan negara lain supaya Malaysia dapat berdiri, dapat melawan negara lain supaya kita dapat berdiri sama taraf dengan negara lain. Dasar sukan negara ini jugalah yang mengeratkan hubungan para pemain, para atlet kita dari Melayu, Cina, India, semua ada. Justru ingin saya ungkapkan sekali lagi, dengan adanya dasar sukan negara ini, maka semua rakyat Malaysia bersatu hati tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa pun, semuanya bangkit bersama-sama untuk menyokong pihak yang kita inginkan. Seterusnya, saya ingin mengungkapkan tentang dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan ini bukan sahaja menyentuh tentang hal-hal kebudayaan, tetapi dengan adanya dasar ini, kita dapat melihat bahawa masyarakat kita dapat hidup dengan cara hidup mereka yang lebih dengan cara hidup mereka yang lebih bersatu hati dengan hanya menggunakan dasar ini. Dasar ini sahaja, dasar kebudayaan kebangsaan. Dengan adanya juga dasar kebudayaan kebangsaan, masyarakat kita dapat hidup dengan aman, dapat berjiran dengan bangsa-bangsa yang lain, hidup tanpa mengira agama, semuanya bersatu. Baru-baru ini, kita baru sahaja menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pelbagai, terdapat banyak rumah terbuka yang diadakan. Tetapi kita bukan sahaja menjemput rakyat Melayu, rakyat beragama Islam untuk datang ke rumah terbuka tersebut. Semua pihak ada. Cina, India, Melayu, semua berkumpul di sebuah rumah terbuka. Itu bermakna, itu tidak semestinya hanya dengan menyambut perayaan sesebuah agama, tidak semestinya kita membezakan agama yang lain. Dari sini juga saya ingin mengatakan, dasar kebudayaan kebangsaan ini juga menyatukan semua pihak dari segi kebudayaan, adat dan tradisi, semuanya bersama, semuanya menghormati antara satu sama lain tanpa ada pertikaian. Semua orang bersatu hati untuk membangunkan negara Malaysia. Semua bangsa Malaysia di negara ini, semuanya hidup dengan aman dan harmoni tanpa sebarang pertumpahan darah. Hadirin dan hadirat sekalian, dari dasar-dasar yang saya kemukakan tadi, kita dapat melihat bukan sahaja dengan cara kita berkomunikasi, dari segi kita berkawan, tapi kita dapat menggunakan dasar-dasar yang ada ini untuk membangkit dan membina semua bangsa, semua orang di negara kita ini untuk bersatu padu supaya negara kita ini dapat hidup dengan aman dan harmoni, dapat bersatu padu, bangkit. Hadirin dan hadirat sekalian, dasar-dasar ini jugalah yang membangunkan negara kita ke arah yang lebih jauh pergi. Lihatlah kita sekarang, era pemodenan kita semakin lama semakin meningkat, semakin moden. Kita dapat melihat semua pihak bersatu untuk memodenkan negara kita supaya dapat berdiri sama taraf dengan negara-negara maju yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, dasar-dasar ini bukan hanya sekadar rekaan. Gunakanlah apa yang ada. Gunakan dasar-dasar yang ada ini
untuk bangkit bersama-sama membina negara bangsa supaya masyarakat kita lebih bersatu hati, lebih bersatu padu untuk bersama-sama membina negara bangsa yang lebih hebat ke pesada dunia. Hadirin hadirat sekalian, bukan sahaja dengan menggunakan dasar-dasar ini kita dapat bersatu hati, bukan, tapi kita juga dapat menggunakan dari segi komunikasi seperti yang saya katakan tadi. Kita dapat bersama-sama berkumpul. Seperti saya seorang pelajar. Di sekolah saya terdapat banyak agama. Jadi dari situ kita dapat berkumpul, melakukan kerja, melakukan apa sahaja untuk sama-sama bangkit supaya kita lebih berjaya dalam hidup. Ia sama juga seperti kita untuk membangunkan negara Malaysia. Kita perlu bersatu hati untuk lebih membangunkan negara kita supaya lebih menjadi lebih hebat dan lebih bangkit ke pesada dunia. Para hadirin sekalian, dari dasar-dasar yang saya kemukakan tadi, iaitu dasar integrasi nasional, dasar kebudayaan dan kebangsaan, dan juga dasar sukan negara. Ketiga-tiga dasar inilah yang menjadi faktor, yang juga menjadi faktor supaya negara kita dapat bina, dapat bangun bersama-sama, bangkit bersama-sama bangsa untuk lebih bersatu hati. Oleh kerana itulah saya dapat kaitkan dengan tajuk saya pada hari ini, iaitu membina bangsa Malaysia yang bersatu padu, tanggungjawab semua, iaitu tanggungjawab kita semua. Gunakan dasar-dasar ini untuk bangkit, membina bersama ke arah negara yang bersatu padu. Dengan ini, saya ingin menyimpulkan kembali semua yang saya telah terangkan sebentar tadi, iaitu dengan adanya ketiga-tiga dasar yang saya terangkan tadi, saya dapat huraikan bahawa dengan adanya dasar-dasar ini, semua pihak dapat bersatu hati, berkumpul bersama-sama menjadikan negara kita ini ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Dan bukan sahaja dari dasar, malah kita dapat berkumpul melalui perayaan dan pelbagainya. Dari situ, saya ingin mengatakan kata-kata akhir, iaitu marilah sama-sama kita bangkit membina bangsa Malaysia yang bersatu hati tanpa mengira bangsa, agama, adat, budaya dan sebagainya. Kerana kita ialah bangsa Malaysia. Semua rakyat akan berkumpul hanya untuk negara kita. Dengan itu, saya ingin mengakhiri pidato saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.